sekarang kan udah tanggal tua. Mau pinjam uang ke siapa ya? Tadi ke rumah si Putri udah, ke si Yuni udah. Satu lagi. Ke rumah si Alia. Si Alia kan selalu punya uang. Suaminya aja kerjaannya gajinya gede banget. Kayaknya aku ke rumah si Alia aja deh buat pinjam uang, siapa tahu dikasih. Udah enggak ya si Alianya? Alia. Alia. Hah? Gak dikunci. Masuk aja deh. Alia. Wah, gak dikunci. Tapi si Alianya kemana ya? Ya, si Alianya kemana ya? Pintunya kok gak dikunci? Aku kan mau pinjam uang, malah tanggal tua lagi. Kesana kemari gak ada yang ngasih. Jalan satu-satunya kan cuma pinjam ke si Alia. Ya udah deh, aku tungguin si Alia di sini aja. Aku kan lagi butuh banget uangnya. Hah? Apaan itu? Hah? Apaan itu ya? Kok kayak jam mahal? Wah, aku jadi penasaran deh. Rumahnya Alia. Nanti dulu ah, ke rumahnya Alia. Kan pasti Alia ada di rumah. Aku mau buka pintu deh, haus banget. Hah, ada suara pintu. Pasti ada orang yang masuk. Aku harus ngumpet di mana ya? Duh, aku harus ngumpet di sini. Alia, kemana ya Alia? Alia. Alia, aku masuk ya. Aku duduk ya. Kemana ya Alia? Yaudah deh, tunggu dulu. Aduh, Alia kemana sih? Aku kan haus banget. Aduh, ini orang ngapain sih duduk di situ segala? Aku kan mau keluar jadi malu. Nanti disangka mau nyuri lagi. Aduh, kira-kira aku harus ngapain ya biar aku bisa keluar? Hah, kayaknya kalau aku bekap dia sampai pingsan, aku nanti bisa keluar. Tapi bekap pakai apa ya? Hah? Wah, ini ada sarung tangan sama lakban. Aku bekap aja dia mulutnya pakai sarung tangan ini. Biar nanti dia gak ngeliat aku pas aku keluar. Untung ada sarung tangan sama lakbannya si Alia. Wah. Wow, bagus banget ini sarung tangan si Alia. Wow, aku akan bekap dia. Awas ya, aku bikin kamu pingsan. Duh, si Alia gak bisa ditelepon. Kemana sih? Gak ada terus, udah beberapa kali ditelepon. Aduh, ini malah jadi aku yang sakit. Dia malah narik aku segala lagi. Tapi gak apa-apa deh biar dia pingsan. Sekarang aku harus tutup mata dia biar dia gak lihat aku. Rasain ya kamu. Aku tutup matanya.
sekarang tinggal tangan sama kakinya. Eits, tapi kan aku mau kabur. Yang penting matanya udah ditutup, jadi gak akan lihat aku. Aduh, aku kan lupa. Aku kan belum ngambil jam tangan itu. Wah, ini jamnya bagus banget. Mana banyak berliannya juga lagi. Ini pasti mahal. Apa ini? Gelap banget. Aduh, siapa ini yang ngerjain aku sampai nutup mata segala? Siapa dia? Jangan-jangan dia yang ngerjain aku. Kok harus balas balik? Wah, kayaknya ini... Akhirnya kau pingsan juga. Wah, apa tuh? Wah, bagus juga gelangnya. Dijual mahal kayaknya ya. Aduh. Aduh, kok sakit banget ini kaki aku. Ya, dia malah sadar. Aku harus cepet-cepet pergi. Aduh, itu siapa? Kayaknya maling deh. Aku harus kejar dia. Hei! Kamu siapa? Kamu juga siapa? Loh, itu kan jam tangan aku. Apaan? Ini punya aku. Enggak, itu punya aku. Aku yang nemuin duluan, guys. Ini punya aku. Aduh, kamu kenapa dorong aku sih? Maaf, buka jadi sakit perut aku. Sakit kamu, Aduh, sakit banget. Aduh, kamu bantuin aku dong lahiran. Aku gak bisa, susah. Aduh, ya udah deh, kita lahiran bareng-bareng aja. Aduh.